halo guys kembali lagi ke channel gue si babang pel guys dimana kali ini kita masih bermain game warnet simulator Indonesia guys di part sebelumnya gue sudah berjanji guys kepada kalian untuk bermain misi si mbah dukun nih namun kan kemarin kita nggak sempet nih nah kali ini kita akan bermain misi mbah dukun dan juga menambah sedikit dekorasi untuk warnet gue Nah langsung saja kita ke videonya guys ya, ke gameplaynya maksudnya. Oke. Okay. Nah ini warnet gue guys kan sudah lihat. Uh, di sini sudah ada beberapa yang. Sebelum menjelaskan panjang lebar gue tutup dulu ya, ya. takutnya banyak bocil-bocil yang mengganggu, gitu ya, kan. Oke okay, di sini kan sudah lihat di sini ada beberapa monitor ya, kan bisa lihat uh, untuk para alien ya. Aliennya ternyata tuh guys, uh, warna eh warna-warni, warna-warni kan. Dan juga <coughs> ada alien yang memakai helm tuh guys. Dan gue enggak tau asal alien itu dari mana gitu. Dan gue sampai hari ini masih bingung dan mempertanyakannya. <laughs> Oke, okay, uh, ini ada tuh 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, okay. 10 PC ditambah 2 lagi yang belum gue susun nih guys kita dekor lagi ya kan bawa gue sempet untuk nambah mejanya aja kita beli dulu guys ya sebelum kita main misi karena ini juga masih jam 7 pagi gitu kan jadi kita mbah dukunnya belum datang tapi enggak mungkin juga kita nunggu kita nanti skip aja kita dekorasi aja dulu guys oke kita ada 153 nih koin jadi kalau kalian mempertanyakan Bang, gimana sih lu dapatin SP sebanyak itu, Bang? Nah, itu sebenarnya triknya tuh sama dengan trik gue mendapatkan uang LP-nya, guys. Bang Ali tuh tau lah, tapi <laughs> triknya tuh seperti apa. Cuman dia mungkin gak mau menjelaskan. Sebenarnya ada triknya, guys, untuk mendapatkannya ini. Kalian mau dapatkan 20 ribu pun bisa, rasakan rajin. Gue pernah menjelaskannya, kan bisa lihat di playlist cara main WANET SIMULATOR ada playlistnya di atas kan bisa lihat di video pertama gue ya tentang WANET SIMULATOR Nah situ gue udah jelasin sih sebenarnya cara mendapatkan LP nya Kalau kalian simak dengan baik ya <laughs> Jadi cara mendapatkan SP nya itu sama dengan cara mendapatkan LP nya teman-teman gitu Nah kita beli dulu teman-teman ya monitor sini juga ada PC gitu ya eh, PC PC pula casing Kita beli dulu ya satu ini 50 62 ya Masih bisa lah kita ambil 2 lah ya Tapi kita susun-susun dulu guys Karena Gue agak uh, sensitivitasnya agak terlalu ini guys Oke okay. Untuk game Toy Story belum gue lanjutin guys Nanti dulu ya gue lanjutinnya Karena gue masih nunggu controller gue belum nyampai nih guys Gue sudah pesen dari Shopee untuk controllernya itu controller android jadi kita akan bermain pakai controller nanti guys selama ini gue kan main nggak pakai controller jadi agak susah gitu guys gue sudah pesen di shopee dan controllernya belum datang jadi kita nunggu controllernya dulu. Tapi gue juga akan bermain game God of War gitu kan dan juga uh, gue juga masih belum menyelesaikan Life is Strange Before the Storm masih banyak lagi video-video yang harus gue lanjutin guys jadi kan tetap harus stay tune di channel Babang Pelat guys ya oke. Okay karena hampir ada beberapa game yang masih belum selesai kan Life is Trends Before the Storm tuh belum live is Trends yang keduanya memang belum itu masih gue tunggu gitu kan karena masih ada trouble untuk live is Trends yang Before the Storm gue lupa password akun Gojek gue jadi kan pembayarannya lewat Gopay itu guys jadi gue lupa gitu <laughs> sorry lah ya teman-teman terhadap hal itu maafkan saya dan juga mohon maafkan saya juga teman-teman kalau menjelang puasa ini gue ada salah dengan perkataan dalam menghibur kalian gitu kan dan perbuatan gue yang bisa menimbulkan ke emosian kalian jadi mohon maafkan saya gitu kan saya juga manusia biasa tak luput dari salah teman-teman Oke okay, kita letak dulu Dan habis itu kita langsung menuju malam gitu kan Dan juga gue uh, ini juga Belum menyelesaikan misi dari si basket ya guys Mas sekali gue main basketnya sumpah Basket tersulit di semua seantero game gue <laughs> Oke okay, kita sudah ada berarti 46 PC ini guys totalnya ya Nanti gue coba tunjukin beberapa aliennya yang akan datang sambilan juga kita menyelesaikan misi kita menyelesaikan misi dahulu lah gitu kan dan juga kita jalan-jalan dulu kita perlihatkan yang di wilayah-wilayah apa saja gitu kan dan menunggu sambilan menunggu updatean dari bang Andi Lukito yang versi 2.3 mungkin ya mungkin di sini badukunya dan kalian bisa lihat di sini adalah tempat barang second gua tempat mana kalian kemarin melihat uh, sempat di wanted gue itu ada besusun meja-meja ini khusus untuk menyelesaikan misi dari si Wishing dan mendapatkan item khususnya gitu guys tapi gue belum sempat maininnya karena ya mohon maaf saja nih teman-teman gue juga sambil kerja gitu mungkin uh, konten gue juga tak bisa gue fullkan seminggu juga mohon maaf gitu kan kadang ada pekerjaan yang tidak bisa gue tinggalkan gue sambil kerja karyawan juga gitu kan jadi kadang seminggu bisa full gue ngupload kadang seminggu nggak bisa full mohon maaf lah teman-teman terkait hal itu itulah kekurangan saya dan saya <laughs> masih karyawan biasa juga teman-teman sambil konten gitu kan jadi curhat gue dah dan kita lihat-lihat dulu ya di sini masih ada Bombi. Oke, okay. ini Bang Excel ya. Oke, okay, kita langsung aja menuju skipannya. Jadi kita pakai pakai penguasa waktu ya, teknik penguasa waktu katanya. Oke, okay, kita pakai teknik penguasa waktu. Oh iya juga gue juga bilang belum bilang. Ini mungkin masih ada satu space lagi untuk visi manusianya. Jadi mungkin kita bisa pakai di sini satu space untuk satu PC lagi ya. Dan eh, satu malam itu gue sudah menghasilkan 5M dalam <guluh> gue nggak tahu lagi untuk apa gitu kan. Kalau tidak penambahan ruangan ini duit gue nggak kepake guys. LP gue ya. Jadi ya kita main aja dulu ya sambil nunggu updatean. Oke kita pakai penguasa waktu dan langsung saja tek. Oke okay, teman-teman, kita sudah masuk jam 6 sore Dan kalian bisa lihat di sini sudah waktunya musiknya malam teng, teng, Musiknya sudah, back soundnya itu sudah memasuki waktu malam ya Dan kita langsung saja ke Mbah Dukun Jadi kalian harus tetap semangat guys Walaupun kalian, uh, soal karyawan karena harus tetap semangat untuk mengerjakan pekerjaan kalian sambil ngekonten juga seperti gue juga nggak masalah gitu teman-teman. Das, yeah, uh, kita harus kerja keras dong sebagai kok gue laki-laki kan wajib banget untuk kerja keras gitu kan dan juga untuk menafkahi nanti keluarga dan anak-anak tetap semangat pejuang-pejuang kerja keras nih ya kan. Gue salut sama kalian dan gue juga salut pada diri gue sampai hari ini juga gue masih bekerja keras dan mau bekerja keras patah semangat sih udah sering cuman kita harus ya harus jalanin bro gitu kan dan Mbah dukunnya jalannya ya Allah ya Robi sudah tua maklum lah dan kita masih penasaran nih siapa nama Mbah Dukun ini dan ide gitu kan ide dari Bang Andi Rukito ini dari mana gitu untuk membuat seorang Mbah Dukun Semoga Mbak Dukunya bisa untuk uh, mengusir tuyul ya eh. Karena gue daripada si kuntinya Gue lebih suka sama si tuyulnya Dibunuh dan dibasmi ya eh. <laughs> Daripada kuntinya Kuntinya sulit eh. guys <sighs> Oke kita langsung saja Sini kita selesai usir hantu wanita Udah selesai kan Kita langsung saja ya Oke ada misi lagi Beli belikan saya garam suci. Oke, okay, sudah. Garam suci sudah kita beli di awal waktu quest Pak Majek ya kan bisa lihat juga ya di video gue. Di part sebelumnya yang quest Pak Majek, gue sudah selesai ya. Ini garam sucinya. Oke. Okay. Kita berikan kepada dia garam suci. Nah, untuk tata Kita berikan dulu. Nah, untuk misi ini guys yang dekorasi ini nanti gue tidak bisa buatkan videonya kenapa? Takutnya lama dan durasinya lebih panjang gitu, teman-teman. Jadi, mungkin nanti teman-teman gue coba di offline gue guiding untuk misi ini. Nah, nanti kalian sudah bisa melihat dekor-dekorasi yang ada, yang sudah gue dapatkan dari misi ini dan juga misi basket nanti ya gue coba lah ya untuk menyelesaikannya gitu sebelum story dari updatean mulai nanti guys ya oke okay, kita coba dulu ada lagi lempar pentungan ke sumur saya mau tahu apa yang akan terjadi lempar pentungan ke sumur jadi kita harus beli pentungan nih teman-teman oh gue baru tahu harus lempar pentungan ke sumur oh i see i see, I see. dan juga gue uh, belum beli pocket yang ini guys ya belum beli pocket yang edisi SP itu belum beli masih ada nih tapi ya masih bisa gue kejar kayak gitu kan ah nih kalian mau tahu nama tukang listriknya Pak OC namanya gajinya hmm per 8 menit oh. tapi lebih murah Pak OC dibanding Pak Ipan ya Pak Ipan ya Allah wakbar per 5 menit Oke kita nyampe toko dekor peralatan dan pentungan 25 juta holy holy dan gue tidak setuju kalau ada yang uh, bilang mencari uh, ekonomi di game ini agak sulit. Karena menurut gue mudah sih teman-teman. Bang Andi itu udah mempermudah kita untuk mencari ekonominya tahap tahap sultan sih. Mudah banget sih mencari ekonomi dan menambah duit lebih banyak gitu. Di game ini gitu. Jadi ini pentungan nih, kita bisa lempar pentungannya pakai jam nggak sih? Kok ada yang tahu kan, ya? teman-teman? Kok ada yang tahu? Coba uh, kasih tahu gue dong. Ini kita lempar pentungannya nggak? Hmm kok jam segini? Apa bisa ya? Apa jam 12 malam? Gue kagak tahu nih. Kita coba dulu lah ya. Kita harus melempar pentungan ke dalam sumur. Oke, kita. Gue juga pengen tahu apa yang terjadi nih. Aku tidak lupa mas Oh ku tidak lupa mas Aku tidak lupa Siapakah dia Jangan kemana nih teman-teman Dan itu siapa yang ngomong aku tidak lupa mas Apa istri Pak Ipan Apakah hantu kunti yang berkeliaran itu Hantu wanita itu Istri Pak Ipan karena pentungan teman-teman Menarik sekali, teman-teman. Gue menemukan hal yang menarik dan teori baru. Apakah yang lempar pentungan itu menandakan bahwa hantu wanita yang berkeliaran dan mengganggu anak kita itu adalah istri Pak Ipan, teman-teman? Karena Pak Ipan ini katanya, ya, hal yang gue dengar dari Pak Ipan itu dia tuh pernah di Aceh waktu tsunami terjadi, teman-teman. Ini orangnya kan lihat rambutnya tidak ada dan dia model cepat sepertinya dan dia mencurigakan sekali, sekali dia satpam yang paling mencurigakan menurut gue masa lalunya dibanding Pak Oce ya. Pak Oce ini orangnya humble nih teman-teman dan cara melilitnya itu kan bisa lihat cara melilitnya tep tep sup iya dan ini digaji kagak sih gak, gak perlu digaji sebenarnya teman-teman Oke, okay. uh, tadi gue juga bilang kita akan memperhatikan beberapa aliennya Jadi kita langsung aja hidupkan. Menarik sekali. Teorinya kan bisa tulis di komen. Kenapa pentungan itu harus dilempar ke dalam sumur? Ada yang tahu teori apa? kalian bisa tulis di kolom komen. Oke, okay, kita buka dulu teori-teori yang menarik sekali teman-teman. Dan ini who's there? Apa hubungannya juga pentungan dan lempar kesumbuh dengan alien yang sering datang di warnet? Gua? Nah, ini sinkronisasi terhadap teori-teori yang ada dan berkembang, teman-teman. Ya, dan ini yang warna hijau, nih, teman-teman. Nah, ini ada yang warna cerah sedikit, gitu kan? Dan ini ada yang kecil-kecil cerah, oh, cukup rame untuk one gue cukup ramai yang datangnya teman-teman dan ternyata mangkoknya tidak dapat digunakan gitu kan what's wrong with that gitu kan karena gue pikir itu khusus untuk embah ini gitu ternyata enggak teman-teman nah gue juga menjelaskan terkait hal kuntinya jadi kalau bang kok lo bisa cepet sih nyesain misi mbahnya gue satu hari atau dua hari gitu udah selesai misi mbahnya guys uh, jadi gue tuh gak tahu juga sih guys ini teori gue ya kalau teori gue sih gini jadi gue menjalankan kuntinya kuntinya tuh supaya datang terus tempat gue gue coba buka dari jam 1 siang teman-teman sampai pagi jam 6 jadi itu kalau gue di tempat gue itu kadang dua kali tiga kali kuntinya datang hantu wanitanya datang gitu teman-teman tapi kalau di tempat teman-teman ada yang lain mungkin sistem servernya juga berbeda atau gimana gue nggak paham juga tapi tempat gue seperti itu kalau gue cara mainnya seperti itu jadi kok begitu gue buka jam satu siang gue jaga gitu kan sampai nanti jam 6 pagi. Nah, itu kuncinya kadang dua kali, tiga kali, makanya gue agak cepet gitu kan. Untuk menyelesaikan misi dari si Mbak Dukun. Dua hari sih kelar, temen teman Gue GB. <tuh> itu pun gak terus-terusan gue main uh, One Night Maksudnya gue space-space juga. Dan yang paling rekomendasi sih menurut gue. Kalian main kalau di waktu manusia, di waktu kita itu sekitar dua jaman gitu kan kan cukup main dua jaman itu kalau nggak salah kan dua menit itu perubahan waktunya itu kalau biasanya kalau udah berubah waktu pagi ke malamnya kalian nggak dapat di besoknya dan terus terusannya itu malah rutin datang hantu wanita ya teman teman seperti itu jadi sekitar 10 menitan itu udah berapa pergantian jam pergantian lima ya lima kali ya. pergantian malam dan paginya gitu kalau nggak salah kan dua menitnya pagi dan malamnya tuh dua menit dua menit gitu teman-teman di waktu kita manusia jadi ya, waktu kita sebagai player gitu jadi kalau gue rasa dua jam tuh cukup lah teman-teman kelebihan malahan seperti itu dan kalian bisa lihat dan gue mau coba teori satu lagi teman-teman teori apakah alien ini bisa main dua monitor karena lumayan satu meja dua monitor dua 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 cepat cepat sultan kita teman-teman dan apa yang dia tonton dia ini sebenarnya protect you from bombi alright dan gue sudah nggak takut lagi teman-teman tergantung juga apakah si mbah ini mampu menjaga gue dari si tuyul aja karena tuyul kalau mencuri 5 m mm. -mm ampun teman-teman, Persentasenya besar banget. <gifat> Oke, okay, ini udah selesai ya untuk misinya. Tanda-tanda kita buka dulu billingnya. Kita udah selesai misi dari si hmm? internet gue nggak gak rusak, kan. misi dari mbak dukunnya udah selesai dan akan ah, internet gue rusak kan. Gue panggil dulu Bang Alex ya. Tebakar dong. Mana nih? Berjoget Bang Excel. Bang Alex, Bang Excel. Hah, pada kabur dong. Dah. Dan 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 why, why, why pada kabur teman-teman. Oke, kita hidup hidupin dulu, tak out on, on, terima-terima dulu dan kita selesai untuk misi dan gue sudah memperlihatkan ke kalian bahwa ini alien alien datang nih ya, ada yang pakai elem nih seperti ini gue pikir kemarin sultan ternyata pembayarannya sama satu sp doang uh, untuk mengandi uh, mungkin harus dibuatin alien sultan mungkin ya gue menunggu itu <laughs> biar cepat nya biar cepet kaya gitu kan biar cepet juga warna sultan berkembang ya bisa dibuat tingkat atau di ya perlebar sampai sini lah <laughs> karena gue gak tahu lagi nih duit gue untuk apa gitu LP gue sudah 5M kan bisa lihat uh, SP gue menambah terus gitu kan gue gak tahu lagi untuk apa fungsinya apakah nanti di next mission atau next chapter akan kepake banyak gue gak, gak tahu juga Oke teman-teman jadi itu aja teman-teman untuk kali ini videonya tidak terlalu panjang karena memang ini gue nepatin janji kepada teman-teman karena gue sudah menjanjikan di part sebelumnya untuk menyelesaikan misi Badokon jadi gue perlihatkan untuk wishing dan basket gue gak bisa memperlihatkan bukan karena gak bisa takutnya kepanjangan durasi gamenya jadi nanti gue mainnya di offline aja jadi, tidak di konten gitu teman-teman oke itu aja teman-teman terima kasih sudah menonton gue See you in the next other content. Bye-bye, teman-teman.